Mangratus-ratus warga di Kabupaten Cianjur ngarantai pikenyangking bantuan tunai Kemensos anu nitih 600.000. Hanjakalna eta bantuan teh rea anu salah sasaran. Pangna kitu warga anu keur ngarantai teh rea anu marake perhiasan emas, ari kaum jompo rea anu henteu nampa eta bantuan. Nya kawas kitu kaayaan antrian warga nu jumlahna 638 urang ti 5 desa di Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur nalika nampa bantuan pandemi COVID-19 mangrupa duit 600.000 rupiah ti Kemensos. Ti isuk mula warga geus narungguan bari tuhu kana protokol kesehatan samemeh nampa duit bantuan. Sanajan kitu eta bantuan tunai pandemi COVID-19 di Kementerian Sosial teh dierong rea anu salah sasaran. Pangna kitu rea anu nampa bantuan nalika ngantri tembong marake perhiasan emas, sedengkeun warga anu teu mampu tur tajompo masih rea keneh anu teu nampa eta bantuan tunai. Cek pihak RT data kulawarga anu nampa bantuan Kemensos kiwari ngagunakeun data heubeul. Padahal ti saban RT geus ngajukeun data anyar keur kulawarga anu nampa bantuan ka kecamatan pikeun saterusna dituluykeun ka Dinsos Cianjur. Tapi matak hanjakal rea data heubeul kulawarga anu nampa bantuan anu kawilang mampu tur boga sawah, perhiasan ka tut usaha anu nampa bantuan Kemensos. Sajroning kitu dumasar kana data anu anyar anu asup kulawarga teu mampu kategori miskin jeung jompo malah teu asup kana data anu nampa bantuan. Saya kan itu memasuki data kan semuanya dari desa itu mencapai ke kecamatan. Kenapa yang keluar itu yang dulu-dulu aja? Kenapa data dari RT yang sekarang kenapa nggak dipakai? Itu yang kebagian malah yang sekarang yang kebagiannya yang punya kendaraan. Terus yang punya perhiasan ya, perhiasan dan dah ada semua, bahkan sawah juga lega. Yang orang jompo itu nggak kebagian. Ini pencairan BST Kemensos tahap 3, khususnya untuk Kecamatan Sindang Barang. Ini untuk berapa desa hari ini? Untuk hari ini 5 desa. Ada berapa ratus atau berapa ribu? Semua 5 desa itu 639 KPM atau penerima. Sistemnya dikasih jadwal waktu atau gimana, Pak? Ya, sistemnya dibagi jadwal waktu. Jadi ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam. Bagaimana banyak sedikitnya penerima KPM. Warga miharep sangkan data heubeul anu nampa bantuan tunai pandemi COVID-19 di Kemensos sagancangna dipupus tur diganti ku data anyar. Sangkan pihak RT salah kudu nyatet teu jadi sasaran warga anu teu nampa eta bantuan. Heri Setiawan, Bandung TV.